nyangkut apa jadi? Jadi beginilah proses melepas tayar SKT 80 atau 90 SCA teman-teman. Butuh tenaga ekstra dan kesabaran serta kerja sama tim. Support kita dari tim San ini bukan tanggung-tanggung ya, sangat luar biasa sekali. Sedikit lagi. Semangat. Awas. Gila. Luar biasa guys. Cukup menguras tenaga dan kesabaran. Akhirnya yang bagian luar sudah terlepas, sekarang giliran yang bagian dalam lagi guys. Sampai terduduk. Ini dah cepit dia tu. Ada, begini lagi dah. Ayo. Ini.
lagi ya. Naikin. Yang terangkat Dedi bukan bannya yang terangkat, bukan tayernya, Dedi yang terangkat. Keluar, langsung, agak miring ya, jangan tegak lagi, agak miring dia.